ulang tahun Victoria yang ke-6 ini dengan judul Beauty and the Beast. Kepedang. Suatu ketika, tersedulah seorang pedagang yang memiliki putri-putri yang cantik-cantik. Berangkat ke kota, semua putri-putrinya memesan untuk dibawakan oleh-oleh. Ada yang memesan pakaian, ada yang memesan aksesoris, ada yang memesan, wah, macam-macam ini, permainan, buku. Nah, banyak sekali yang dipesan oleh anak-anaknya. Tetapi ada satu anak yang tidak ingin memesan apa-apa kepada ayahnya. Dan anak itu adalah Victoria. Mereka menari-nari menyertai keberangkatan sang ayah dengan senyum yang ceria dan dengan tarian. Lakukan hatiku.
ayah mengerti isi hati putri-putrinya itu. Tetapi ketika dilihatnya Vicky, dia tidak meminta dan memesan apapun juga kepada ayahnya. Didekatilah Vicky dan ditanya ya, apa yang diinginkan Vicky. Vicky teringat, kemudian dia segera mengambil gambar seperti yang dia inginkan supaya ayahnya bisa membawakan dia hanya setangkai bunga mawar. Bergegaslah sang ayah untuk pulang ke rumah. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan ada batu yang menerjang sehingga memaksanya untuk berhenti dan mencari tempat untuk berlindung. Dan di sana dilihatlah sebuah kastil yang sangat megah. Dia mencari-cari, dia berteriak-teriak mencari penghuninya. Namun tidak seorang pun yang menjawab sapaan dari sang ayah. Dan diputuskannya dia akan berlindung di dalam kastil tersebut. Ketika badai sudah reda, sang ayah pun ingin segera melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Dan ketika ia keluar dari kastil tersebut, dilihatnya ada pohon bunga mawar. Dan di sana dia teringat akan janjinya kepada Victoria yang menginginkan hanya setangkai bunga mawar. Dia mencari-cari siapa pemilik. Halo, ada yang punya ini enggak ya? Halo? Pak Bu? Pak Bu? Ternyata siapa ini ya? Tidak seorang pun yang menjawab. Lagi-lagi tidak ada orang di dalam kastil tersebut. Sehingga diputuskannya untuk memetik bunga mawar tersebut. Tiba-tiba datanglah sesosok makhluk. Ternyata makhluk tersebut adalah penghuni kastil tersebut. Dan pemilik kastil tersebut juga termasuk bunga mawar itu. Sang makhluk sangat marah dan akan menghukum sang ayah. Lalu sang ayah memohon ampun dan dia berkata, dia menunjukkan sebuah foto, yaitu foto dari Victoria. Inilah permintaan anak saya, hanya sebagai bunga mawar. Ketika sang makhluk, yaitu The Beast, yang melihat foto Victoria, The Beast sangat ingin mempunyai anak seperti Victoria. Dan diizinkannya sang ayah untuk memetik bunga mawar untuk Vicky. Tapi dengan satu syarat, sang ayah harus membawa Vicky untuk menjadi anak The Beast dan menemani hidup The Beast. Sang ayah sangat sedih sekali. Bagaimana dia harus menyerahkan Vicky kepada makhluk ini? Tapi akhirnya ibu
putuskannya untuk pulang. Ayah pulang dengan wajah sedih, menceritakan semuanya kepada putri-putrinya, dan ternyata putri-putrinya mengerti perasaan ayah. Mereka semua menjadi sedih. Putri-putrinya mengerti kesepian sang ayah yang harus menyerahkan Vicky kepada Debis. Melihat kesedihan putri-putrinya, sang ayah lebih sedih lagi. Satu persatu diberdirikan putri-putrinya yang sedang sedih. Melihat hal itu, Vicky mendekati sang ayah, dan Vicky mengatakan, "Ayah, aku mau untuk diserahkan pada Debis supaya ayah tidak celaka. Ayah boleh mengantarkan aku." Dan segera sang ayah mengantarkan Vicky kepada Debis untuk tinggal bersama Debis. Ayah pun meninggalkan bersama dengan Debis dengan wajah yang sangat sedih. Karena begitu sedihnya sang ayah menjadi jatuh sakit. Mendengar hal itu, Vicky memohon pamit kepada Debis untuk mengunjungi ayah dan berjanji akan kembali lagi kepada Debis ketika ayahnya sudah sembuh. Vicky sedih menangis melihat ayahnya yang sakit. Tapi sang ayah ketika bertemu dengan Vicky, sang ayah jadi sembuh dan dia menjadi sehat kembali. Namun Vicky lupa akan janjinya kepada Debis karena kesenangannya bersama ayah. Suatu malam, Vicky bermimpi Debis jatuh sakit. Dia teringat akan janjinya dan dia segera berpamit pada ayah. Dia berkata pada ayahnya, "Ayah, aku harus pergi ke Debis."
dengan Vicky pun mengunjungi Tepis. Dilihatnya Tepis sedang sakit. Vicky menangis. Menangis dengan sedih. Ketika itu, dengan tetesan air mata Vicky, Tepis akhirnya bangun dan luar biasa. Tepis pun berubah wajahnya. Sehingga menjadi dengan wajah buruk. Tapi sekarang Tepis sudah mendapatkan kasih yang tulus dari Vicky. Dan dia ingin Vicky menjadi anaknya. Dan Vicky pun begitu sayang. Vicky memeluk sang Tepis ini dengan pelukan ayah. Inilah akhir cerita yang sungguh luar biasa. Tepis yang pangeran yang begitu tampan sudah menemukan seorang anak, yaitu Victoria. Dan inilah kebahagiaan mereka. Mereka akan menari-nari merayakan kebahagiaan ini. Berikan tepuk tangan untuk dan Victoria sebagai The Beast dan Vicky. Tale as old as time. Tepuk tangannya mana, saudara? True as it can be. Small to say the least, both a little.